Apa hukumnya orang yang bertato menjadi imam sekalipun dia sudah insaf dan banyak hafalannya? Karena sebagian orang ada yang tak membenarkannya. Imam di Jepang itu mantan Yakuza. Yakuza itu tatonya sampai pergelangan tangan. Begitu dibuka, patu semua. Ini aja yang tak bertato. Leher, patu semua. Dan itu jadi imam. Taubat bekat jemaah tabligh. Karena yang bisa mentaubatkan Yakuza itu jemaah tabligh. Yang berani menepuk tatu-tatunya itu, mas, taubat. Nah, itu jemaah tabligh. Akhirnya taubat. Taubat jadi imam. Sudah kita bahas. Cari videonya di YouTube. Somat Tatu. Enter. Dapat. www.youtube.com. Tulis di situ. Somat Tatu. Dapat. Kalau mau kaji lengkapnya. Tapi kesimpulannya, tatu tidak najis. Maka tak boleh setrika. Ini saya tengok banyak yang tobat setrika. Gambar ular kobra di setrika yang jadi cacing tanah. Mau belok-beloklah kobra itu. Biar aja. Dan kita pula bagi yang belum bertato, menengok orang bertato sudah tobatnya, kita tengok-tengok. Ini belum habis, tengok-tengok. Ya kalau dia sudah tobat betul, kalau setengah tobat, apa kita tengok? Mata lain. Atai pemenazan di kamala dan barat. Orang yang tobat, maka dia macam tak berdosa. Bersih. Jangan-jangan dia jauh lebih suci daripada kita. Jangan merasa dirimu suci. Lalu zaku, ampun zaku. Saya kalau menengok orang bertatu, sholat. Oh, kagum saya. Dia bertatu, preman, dapat hidayah. Maka mungkin dia lebih dulu masuk surga daripada itu. Karena nilai jihad dia luar biasa. Ustaz jihadnya tak ada. Lahir di tengah keluarga muslim, muslimah, keluarga beragama. Tak ada jihad. Dia berjihad luar biasa. Melawan narkoba, melawan lingkungan. Taubat dia. Maka dia jauh lebih mulia daripada kita. 2. Apa hukum membuat gambar di badan tato? Apakah ini haram? Jelas ini haram. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita yang bertato dan wanita yang menatokannya. Ya, karena biasanya dengan laik supaya apa? Alisnya nyentet bahasa Indonesianya supaya kelihatan genit. Supaya di tato alisnya. Ini haram. Rasulullah mengatakan la'anallahu atau ra'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang wanita yang bertato dan yang menatokannya. Dua-duanya dilaknat. Apa la'na itu? Al-la'an dalam bahasa Arab at-tard wal ib'ad 'an rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang bertato dan orang yang menatokannya. Lalu bagaimana kalau dia sudah bertato? Tobat kepada Allah. Apakah harus dihilangkan tatonya? Jangan dihilangkan. Karena menghilangkan tatonya ini lebih parah daripada membuat tato. Lebih sakit daripada membuat tato, menghilangkan tato. Dan menghilangkan tato ini merusak tubuh. Tubuhnya rusak, kulitnya rusak. Ya. Kalau mau menghilangkannya dengan cara yang mahal, mahal caranya. Ya. Sakit juga, tapi mungkin tidak terlalu membekas di tubuhnya. Jadi, tato ini adalah haram. Wallahu ta'ala alam. Kalau bapaknya sudah pakai tato, besok ibunya akan ikut-ikutan pakai tato. Dan sekarang, na'udzubillah, tato ini sudah apa menjadi tren. Gadis-gadis sekarang, Masya Allah, tanpa malunya mentatokan kiri kanannya. Awalnya dari apa? Dari serangga ini. Itu berawal dari serangga. Meniru karena banyak di TV film apa India. Sinetron-sinetron India ini ditiru sampai anak-anak kita yang kecil beli apa?
bikin gambar-gambar serangga di tangannya, pakai serangga. Berkembang akhirnya menjadi tato. Alhamdulillah. Ya, siapa kira-kira mau sama gadis yang penuh tubuhnya dengan tato? Ya, tangannya tato, tulisan macam-macam. Ya, di sini ada obeng, di sini garpu, di sini sendok macam-macam. Tatonya, la ilaha illallah. Siapa melamarnya ini? Ya, mungkin kalau ada, kalau bisa disembunyikan pada malam pertama dilihat banyak tatonya ini mungkin dicerai dia. Wanita apa ini? Ya, semua isi kebun binatang ada di tubuhnya, la ilaha illallah. Kemudian tulisan-tulisannya kotor sekali. Ya, apakah dia tahu atau tidak tahu artinya dalam bahasa Inggris? La ilaha illallah. Pernah di pom bensin, saya temukan perempuan ada kata-kata sangat kotor di tatonya. Saya turun dari motor, saya tanya, "Tahu kamu arti ini?" "Tahu." "Enggak malu kamu ini?" Diam dia, langsung dia jalan. Dia tahu artinya sangat kotor di tatonya. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Ini ikhwani fi din azakumullah. Ya, jadi fitnah ini luar biasa. Ini sekarang, lalu besok entah bagaimana lagi. 3 menato. Ya, juga masuk di sini laki-laki sama tidak boleh menato, ya. Baik menato tubuhnya, bagian tubuh, ya, atau bagian wajah, semua sama. Ya, tidak dibolehkan untuk menato. Sekarang juga ada pindah dikembangkan ke kepala, ditato bagian kepala, semuanya tidak boleh, ya, atau bagian wajah, semuanya dilarang dalam agama Islam. Dan juga sama dengan yang meminta untuk dibuatkan tato, untuk dibuatkan tato. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ada 70 ribu dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, tidak ada dihisab lagi pada hari kiamat, tidak ditimbang amalnya, langsung masuk surga. Lalu seorang sahabat Nabi berkata, Ukasha bin Muhsin radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk di antara 70 ribu itu." Lalu kata Nabi SAW, "Engkau termasuk dalam 70 ribu itu." Ya, kemudian ada sahabat Nabi lain yang berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga, doain saya juga supaya saya termasuk 70 ribu itu." Lalu kata Nabi SAW, "Sabakakal Ukasha, kau telah didahului oleh Ukasha." Lalu beliau sebutkan ciri-ciri 70 ribu itu. Yang pertama, mereka yang tidak bertato, mereka yang tidak bertato, kemudian mereka yang tidak bertatayur, menggantung nasibnya dengan benda, dan yang mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka, mereka hanya bertawakal atau menggantungkan nasibnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saksi bahasan kita adalah masalah menato. Ya. Tinggal pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah terlanjur mentato tubuhnya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ulama sepakat mengatakan dianjurkan untuk dia hilangkan, dia menghilangkan tato tersebut. 4. Saya mau tanya, saya punya anak sudah dewasa, dia sholat pentang Pak Ustaz, tapi itu badannya bertato Pak Ustaz, itu sholatnya sah. Nah, ya, itu aja Ibu. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang mungkin banyak terjadi di Indonesia, apalagi kita lihat fenomena tato ini, ya. Anaknya Ibu sholatnya kencang. Sekarang, dulu? Ya, kalau mamanya bilang sholat dia sholat. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada masalah sedikit, dia kayak mau bunuh diri kayak gitu loh. Wow. Saya suka mendekati ke dia, ya nurut lah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih, berkaitan dengan hukum tato. Hukum tato, kata Rasul SAW, la'anallahu al-washimata wal-mustawshima. Allah Jalla Jalalu, atau la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW laknat perempuan-perempuan yang mentato atau minta ditato. Jadi dulu tato itu adanya di kaum wanita, bukan di kaum lelaki. Karena apa disebutkan oleh para ulama? Perempuan ini merasa kurang. Merasa kurang.
Kalau laki-laki ya udah kayak gitu, laki udah kayak gitu. Bahkan perempuan dilahirkan kurang, lelaki dilahirkan lebih gitu kan. Kalau laki lahir harus disunat, karena ada yang lebih gitu. Kalau perempuan kurang, maka perempuan itu kita lihat kalau lahir dikasih anting supaya kelihatan, ah nih baru nih cewek nih gitu kan, dikasih gelang. Kalau nggak ada antingnya nggak kelihatan nih perempuan bang. Perempuan pakai tato supaya tampak lebih cantik. Kalau lihat perempuan-perempuan kuno, orang-orang kuno itu mungkin yang ditato alisnya, sekarang udah mulai. Kemudian kadang-kadang di dagunya nih kasih tato. Kalau berangkat haji masih ada orang-orang dari pedalaman-pedalaman tuh yang mentato. Kalau yang laki enggak, dia mentato supaya kelihatan tambah sempurna. Muncullah kemudian generasi lelaki-lelaki yang enggak pede dengan yang Allah berikan kepada dia. Dia enggak pede padahal badannya udah gede gitu ya, masih enggak pede. Akhirnya dia pasang tato gitu loh. Subhanallah, emangnya bagus ditato gitu kan. Dia karena enggak pede dia pasang itu, tetap dilaknat. Lelaki dan perempuan pun sama-sama dilaknat dengan tato. Berkaitan dengan sholatnya, apakah sholatnya sah atau tidak? Orang yang mentato itu air sebenarnya masuk ke pori-porinya. Jadi tato itu di bawah kulit. Gitu, maksudnya kan? Di bawah kulit. Dia itu di bawah kulit, bukan di atas kulit. Beda sama cap. Jadi ada ibu-ibu yang mencap apa? Kutek. Iyalah, kutek kan. Kita mah yang biasanya dipasang di kuku ya. Itu enggak sah sholatnya. Atau yang kayak di rambut cat ya, tapi kalau sekedar apa namanya dah? Hina yang dia itu tidak menghalangi air untuk ke sana, sholatnya sah. Tapi dia tetap harus bertobat kepada Allah. Karena orang yang dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap harus bertobat, memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dia itu. Maka jangan dianggap remeh ya. Kadang kala ibu-ibu ada yang apa alisnya ditato karena kurang cantik, kemudian seperti itu, subhanallah. Udahlah. Insyaallah yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. 5. Soal tato gelut. Ayo tatoan gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu. Seneng arek-arek. Kok gak sholat? Aku gak iso wudu ya. Disangkanya terus sedih seneng. Wong gara-gara tatoan gak bisa wudu. Akhirnya dia gak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ano toh sing haram mau gak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatoan. Padahal wudu itu kan bukan urusan kebersihan jasad, tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh, karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya, kakimu, tanganmu di basuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa anak wudhu ngene, ngene wudhu. Tidak ada, balik yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya tuh. Nah jadi ternyata wudhu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham-paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri. Badanmu, wajahmu begitu diwudhi mah. Aku gak melok ngentut. Terus ngene, ku, selet iki sing ngentut e, dudu aku e. Logis ya? Jelas ya? Agama menggembirakan ya?
paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada dirimu, pada keluargamu, wis alhamdulillah. Kalau itu sudah kamu alami setahun, dua tahun, kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Amin. Kan begitu? Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar.